boleh pindah asal ada tempat lagi gitu. Tapi di bawah semua ya. Ya. Tapi saya tidak pohon. Saya tidak bisa kalau bukan pohon. Kalau memang nanti di sebelah sini diisi mungkin, di ruangan sana diisi ya, minta tolong mungkin. Kalau ada yang mau ke atas silakan. Bu, permisi ya, Bu. Kula nuwun, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dora Desa. Kurang bersemangat. Kita lagi liburan ini di Singapura ya. Selamat datang di Dora Desa. Oke, malam ini spesial banget karena kita akhirnya melakukan penelusuran di luar negeri. Ya, ini sebuah kesempatan yang luar biasa. Selain kita ada di luar negeri, kita juga ada bintang tamu, memang artis luar negeri juga yang sombong banget gitu. Tapi sebelum kita ketemu sama bintang tamunya, ketemu dulu sama saudara-saudara saya. Karena saya gak mungkin sendirian di tempat yang seram untuk menelusuri sebuah rumah. Ya sebenarnya ini gak, kita belum tahu nih serem atau enggak. Justru sang pemilik rumah tuh pengen tahu sebenarnya di sini ada sesuatu enggak gitu. Kalau misalkan ada yang enggak baiknya tolong diusir katanya. Emang dia pikir kita Ustadz Soleh Fatih kali ya, ngusirin hantu. Tapi enggak apa-apa. Kita panggilkan saudara-saudara saya yang lain. Ada Riana, ada Kakang, ada Niko, ada Aangga. Sebelah sini dong. Terus sedikitan ya, karena kita lagi di Singapura, kita juga harus mendatang orang yang spesial, ada Rai Sekar. Jarang banget ini. Ini bisa liburan bareng ya. Nyampe alhamdulillah. Setelah pandemi ini kita nggak kemana-mana, akhirnya kita liburan. Gimana guys rasanya liburan kali ini? Siapa yang emang gerah ini? Lagi gerah banget tuh. Iya, emang gerah. Waduh, langsung. Akhirnya lagi matiin. Iya. Tapi kita ini lagi di sebuah rumah yang luas banget. Terus sebenarnya di sini ada kegiatan ya, ada yang tinggal di sini. Cuman katanya mumpung belum direnov, lihat dulu deh. Kira-kira ada sesuatu nggak di sini gitu. Karena memang rumahnya luas, terus banyak lahan kosong dan ruangan-ruangan yang masih kosong. Ya, yang punya keren banget, tapi kalian harus hati-hati, soalnya agak sombong. Okay. Jadi ya iya aja gitu kalau misalkan. Sombong mana sama kakak? Sombong. Bisa diadu lah. Sombong. Kalau kakak tuh lebih sombongnya ke hantu. Hantu ya. Oke. Iya, ya udah kita panggilkan Denny Sumargo. Maaf ya, saya masih dipanggil-panggil di bawah. Ya, supaya udah lihat dari situ. Oke, sebelumnya pengen tahu nih maksudnya ada ini apa? Saya juga bingung. Jadi ini tempat baru beli dan dapatnya harganya juga bagus. Gitu. Oh, iya. Jadi rumah tempat saya ini sebenarnya ada ceritanya. Jadi dulu tuh istri saya tuh kepengen banget rumah ini. Cuma rumah ini udah laku ke orang lain. Oke. Tapi di hari hanya ternyata cancel. Oh.
Gitu, jadi karena dia cancel, akhirnya dapat rezekinya ke istri saya. Jadi ini sebenarnya saya beli buat istri saya. Jadi memang belum kita renov. Jadi ada patung ini. Karena orang yang dulu itu kayaknya emang dia suka patung, di depan juga ada. Cuma saya gak kasih juga sebenarnya usia. Iya kan, berasa liburan jadi. Sekalian saya jual ya, kalau di Jukri juga bisa harga miring. Ya, cuma nah, setengah harga ya. Kok masalahnya kan kita tuh hantu-hantuan nih, ya. Cerita tentang hal mistis. Ada nggak sih cerita mistis tentang rumah ini sebelumnya yang pernah didengar? Oh, dia anak-anak gue yang tinggal sini. Soalnya aku masih tinggal di rumah yang sama. Oh, baiklah. Oh, cuma pernah ada si yang jaga rumah. Dia ketempelan sih pernah. Pernah. Kesurupan gitu. Aku nggak di sini, cuma muntah-muntah katanya. Terus timku yang dari rumah yang satu datang ke sini bantu nolongin, tapi udah baikan sih katanya waktu itu. Cuma aku nggak tahu ketempelan apa, mungkin ketempelan masa lalu, ya kan? Ketempelan mungkin pocong, ya. Soalnya sih dapat. Kita bikin setannya yang muntah-muntah sekarang. Ih, di jurnalisnya bisa begini. Setannya muntah-muntah. Jangan. Oke, tapi sebelumnya terima kasih. Yeah. Kok mau berpartisipasi di sini walaupun memang belum pernah nonton Jurnarisa, tapi kan langsung alamin. Saya tuh nonton nggak, dengar nama besarnya sering. Okay. Karena kita malam ini kan agak banyak kan nih, kita nggak mungkin kalau misalkan ngedatengin tempat yang serem banyakkan gerombolan, jadi kita akan membagi menjadi dua tim gitu, ya. Tapi ikut lagi sih lu. Gini deh, kok mau milih siapa buat jadi tim? Oh, aku ikutan. Saya sih biasa sendirian ya. Yaudah, saya tim mana ya? Diatur aja lah, saya mah yang mana. Oh, diatur. Iya, biar tahu ilmu saya kayak gimana. Ri, lu mau siapa Ri? Angga sama Terai. Oke, ya udah berarti Aangga, Teh Rai, Riri, Koko. Oke. Siap. Aku sama cowok-cowok ini. Siap. Siap. Aku sama kamu. Ya. Kamu mau ke mana? Jolif nih. Lagi ke Bandung. Ya udah kalau gitu terus tontonin, mudah-mudahan kita dapat nih yang kita semua mau malam ini. Jangan suara ini. Kayak kesandung kaki saya tadi. Ini banget. Jangan lupa apa kan? Subscribe, comment, and yes, habis bagi-bagi tim, akhirnya kita digeser ke atas. Bagian atas. Bagian atas. Ini tapi belum masuk ke dalam rumah, masih di bagian apa ini tadi sebutnya? Balkon. Balkon. Balkon yang kita lantai dua. Tapi emang beda banget dari kondisi di bawah sama di atas, jelas terasa banget. Karena katanya tuh ya, bagian atas ini setelah digunakan sama pengguna rumah sekarang gitu, bagian atas ini udah sama sekali nggak pernah dikunjungi atau disentuh. Ya, nggak pernah ada orang naik sini ya. Makanya kerasa banget, beda banget ketika kita di bawah masih ya santai-santai, pas naik ke atas bos tuh nih. Banyak yang menyambut. dari awal di bawah tangga yang muter, aku sadarnya ada yang nungguin gitu. Sebenarnya. Ya. Dan pas kita naik ternyata doi pindah ke sini. Di belakang ada pohon mangga gede banget. Kita ngedeket, dia mundur, akhirnya hinggap di jendela. Apa yang kita lihat? Wanita-wanita nakal sih, kebanyakan. Lebih banyak kuntilanak. Tapi ada yang ini sih, kalau aku lihat sih kayak ada yang agak kayak dituakannya gitu. Ada jagoannya juga ya pasti di sebuah tempat dimanapun pasti ada yang dituakan. Nggak cuma beda-beda tempat, beda-beda blok aja kadang mereka ada
beda sepuh-sepuhnya. Kalau ngobrol sama sepuh langsung dede, biasanya langsung aman. Yang lainnya jadi takut. Mohon izin dulu ya, motor dulu, jangan dulu sama sepuh. Ini baru mau. Aduh kak, tahan dulu kak. Nanti yang lainnya merot apa ya? Tapi gak apa-apa sih, kalau iya benar sih. Mau silaturahmi dulu. Ya udah katanya nggak apa-apa, yang lain dulu aja. Iya kan lagi, izinkan lagi. Boleh, mau yang mana dulu katanya? Silahkan. Kepala saya sakit banget kak. Ya, kenapa katanya sakit? Coba. Aduh, gimana? Jatuh dari mana? Dari sini. Aduh. Lagi ngapain bisa jatuh? Panjat. Masa? Terus? Sakit. Lagi apa katanya? Lagi manjat, jatuh. Coba mau diobatin kan kepalanya? Udah ngobrol dulu lah. Masa cewek-cewek manjat-manjat? Jatuh lagi. Ngapain? Nyari apa sih? Banyak ya temennya? Takut. Aku tahu saya kalau dipanggil-panggil itu. Masih serem. Takut. Kamu udah lama di sini tinggal di situ? Kenapa kak sih? Pengen ketemu kamu. Pengen tahu di sini ada katanya apa aja. Katanya kamu seram. Enggak, cuma sakit. Hancur tak kepalanya itu. Percaya tuh. Gantung rame sini. Mantap ya. Di sini terus diamnya. Ajak teman-teman kamu juga boleh lah. Ini bawa semua. Kemana? Kamu di sini sendiri, ada lagi. Suka main ke bawah? Gak berani ya? Di atas aja. Situ sampai tangga aja. Tadi nungguin ya. Tamunya dateng. Terus apa gitu mau ketemu tuh mau ngapain? Cinta pengen apa? Cinta aja. Gak ada yang belum ini yang ada orang. Jangan jerik atau jangan jerik guys. Tuh. Cerita yang seru-seru aja, lah. Yang takut awal. Cerita seru-seru aja lah. Semua lari dari dia, takut lah. Kamu suka ngapain gitu bikin orang takut, yang lain takut? Dia aja ngeliatin gitu ya. Serem sih ya kamu, saya takut kamu. Jangan ngikutin saya. Ya. Udah sini lagi aja, enak di pohon ya? Gantungan. Enggak ke bawah. Soalnya di bawah ada yang marahin. Enggak, makanya di sini aja sih. Hah? Kali enggak, sini. Ke dalam dulu. Ya. Boleh ikut. Ikut ke bawah. Kalau enggak ada yang larang, boleh-boleh. Yaudah. Ikut ke belakang. Iya, iya, iya. Itu banget sosoknya. Tadi dia ya, terus tangga, di ujung tangga. Aku gak ngeh kalau kepalanya rusak. Gak keliat sama. Karena rambutnya gitu, terus kan? Gini gitu. Itu sih paling males teh kayak gitu. Kalau ada sosok, terus dia ngomong apa-apa. Dia di tempat yang gak terlalu terang. Terus cuman gitu. Lihat-lihat aja. Itu paling gak bisa. Males. Dan kerasa kayak dari sini teh kelihatan sebenarnya dari ujung-ujung mata teh. Duh ada nih yang ngeliatin gitu kan. Kayak katanya kok di selain bagian luar ini di dalam juga sama nggak dipakai ya di ruangan tadi ya biasanya kan kalau sini gini sini di dalam biasanya beda lagi mari kita cari tahu go go let's go motor panas banget apa ya iya ini sebenarnya bagian paling depan tadi jadi habis naik tangga yang tadi Iba bilang udah ada yang liatin tuh langsung masuk ke sini. Terus ada ruangan langsung ya. Kita lihat aja ruangannya. Soalnya sepetak sih. Ya berapa kali berapa lah satu kamar. Cuman aku udah mulai ini sih. Ya udah, coba ya. Agak berat.
Lebih berani kan, nggak tahu ya, kocak sih.
sih, aduh. Aneh. Sakit lah itu. Sebetulnya saya pengen geser kok. Oh iya. Itu ya udah bisa. Udah bisa. Ya, keluar lagi dari ruangan tadi, kita mau geser. Di belakang kita ini ada toilet, terus di sebelahnya ada ruangan sama. Ini juga ternyata ruangan yang enggak terpakai sama sekali. Dan lebih kecil sebenarnya ukurannya. Kalau secara toilet, udah pasti Iko yang paling mengerti gimana toilet ada, Iko yang paham. Waduh, lihat apa di toilet? Gimana tuh? Di dalam sini, ya. Kamar ya? Di toilet mah ya ada kloset aja. Eso. Cuma di dalam sini memang sebagai apa di sini? Sebagai rekan MM. Jadi di Iko lebih tertarik untuk masuk ke ruangan yang sebenarnya ya. Emang kenapa sih, Pak? Aku pikir yang tadi awal diomongin Terai Doski Dimensi itu ya. Yang nunggu tadi ya. Iya. Ya udah. Masuk aja dulu ya. Masuk aja. Ya, udah lama bisa nggak dipakai artinya apa ya? Udah lama kan ini langsung. Iya udah lama bisa. Nah, tapi aku merasakan walaupun ini lebih kecil, kayak lebih ada udara gak sih? Kok dibanding yang tadi? Yang tadi kan gede ya. Tapi pengap, panas banget gitu. Ya itu lebih kecil tapi kayak ada udara, ada sirkulasi udara. Iya aneh ya, aneh kan? Ini kayak ada udara apa? Udah lebih pengap. Aku kata Hen. Selamat malam. Malam. Lu mohon maaf tadi saya tadi tidak mau ya jadwal ya mohon izin dulu karena kalau sudah ada sepuh biasanya takut ya. Semua nggak apa-apa mengerti ya memang sudah tidak ada orang kesini ya. Oh ya memang ini dibiarkan jadi ya kami mungkin seperti ya apa namanya menumpang mungkin di sini ya. Oh iya ya tapi ya tidak ada yang apa ya usir itu ya sepertinya sih tidak ada ya, ya. Kalau sampai mengganggu bahwa ya. Melihat atau apa ya melakukan sesuatu sepertinya tidak. Tapi memang lain lagi di atas dan di bawah. Oh sendiri-sendiri. Ya. Ya. Kurang tahu ya kalau oh, di bawah iya. Ya. Mungkin ada lagi. Kalau di sini sih. Kalau sepuh udah lama di sini. Sudah lama. Ya, sebelum menjadi rumah ini. Sebelum menjadi seperti ini. Sudah di sini. Ya dulu memang tidak sebesar ini, makanya mungkin ada perbedaan di atas dan di bawah. Oh iya. Di depan tadi seperti apa, di belakang? Iya. Paham. Kalau aku sendiri biasanya diam di daerah sini atau selalu ya, jalan keluar? Hanya di sini saja, paling keluar ke depan ke situ, ke pohon melihat mereka. Ke sini ke sebelah melihat si empok kita bilangnya ada yang di depan tadi yeah. Ya sama-sama hanya saling melihat sebentar oh ya ada apa ini oh ya wes balik lagi tidak berani untuk ganggu ke bawah atau ngobrol lama-lama juga tidak karena kita lain ya kita lain tidak bisa seperti itu walaupun berdekatan. Ya, mungkin sama ya seperti orang waktu masih hidup mungkin ya. Jadi buat yang tinggal juga enggak usah takut kalau naik ke atas. Pada takut mau naik ke atas. Ya, memang takut karena gelap tuh. Iya, harusnya tidak sih penerangan ya. Karena jalan di siang. Ya, tidak ada lampu, tidak dibersihkan. Jadi enggak apa-apa ya. Enggak
mungkin jadi gelap, jadi kesannya takut. Enggak apa-apa. Ya. Kalau diisi perempuan-perempuan yang tadi saya temui itu enggak mungkin. Ya, mungkin kan sebetulnya mereka ada di pohon ya. Oh iya, karena ada kosong ya. Ya. Kalau memang nanti sebelah sini diisi mungkin, di ruangan sana diisi, ya minta tolong mungkin. Kalau tidak mau ada di pohonnya atau di situ, minta dicarikan kalau bisa. Tempat lagi gitu. Ya, kalaupun tidak mungkin hanya di pohon diberitahu batasnya sampai mana. Oh iya. Kalau tempat ini juga mungkin ya, sepuh tidak juga. Apa-apa silakan, tapi memang saya sudah di sini. Oh iya, malah senang kalau di pohon. Ya. Bu ya datang kemarin enggak apa-apa. Saya juga tidak merasa terganggu, tapi ya tolong dimengerti memang saya sudah di sini. Paham. Jangan sampai betul. Saya juga jadi. Iya, iya. Ya terima kasih akhirnya saya bisa berkenalan ya, tadi mohon maaf. Tidak apa-apa, Bapak mengerti. Iya, iya. Ya. Ya, baik, terima kasih. Tidak ada yang aneh-aneh. Kalaupun nanti mereka nakal, mau kasih tahu ya. Oh iya. Selama ini saya boleh panggil siapa? Simbo saja. Oh iya. Kalau ada yang mau kata silakan. Bo, permisi ya, Bo. Kula nuwun, Bo. Ya, oh dipanggil saja. Wes, ya. Itu toh. Mm-hmm. Dah, ya. Bu, udah minta apa-apa. Gak usah. Iya. Gak usah. Terima kasih Bu ya. Ya. Ya, mungkin ya hanya minta dibersihkan tempatnya saja. Gak usah kasih apa-apa, gak usah. Oh iya. Iya. Kalau mau dibersihkan monggo, silakan. Gak usah tapi gak usah memberi apa-apa ke Bu, ke mereka apalagi. Nanti ya. Jadinya kata biasaan ya. Betul. Oke. Oke. Terima kasih Mbo sudah berkenalan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Oke. Yeah. Berani menatap loh tapi ngobrolnya gini terus. Kenapa? Iya ngobrolnya nggak berani. Kontak kan gini aja. Ya beberapa tempat emang beda. Kadang ada mereka yang gegeh, ngotot, galak. Tuh tempatnya nggak usah dipakai dikosongin. Tapi beberapa juga ada yang seperti ini, mereka malah lebih senang kalau tempat ini berfungsi dipakai gitu ya, terus dibersihin dengan dipakai. Contohnya si Mbok yang barusan si Mbok barusan lebih nyaranin ini dipakai. Ya semestinya sih kalau memang kita punya sebuah ruangan di rumah jangan dikosongkan, karena jelas 3 hari saja sampai 7 hari dikosongkan biasanya diisi dengan yang lain. Apalagi ini kondisinya di pinggir jalan ya. Terus ada pohon yang ngeliat kondisi kosong kayak gini pasti diisi. Iya sih. Kalau nggak diisi juga dibersihin atau setengahnya ngasih lampu ya. Tapi iya, tadi enak sih. Restorannya nongkrong dari pagi kita ngopi sambil diskusi apa gitu mas. Rooftop banget. Iya rooftop banget. Misalnya bersihin setidaknya. Pemandangannya lampu lah. Lampu aja. Katanya lampu sama minta ya dibersihkan tuh secara ruangannya aja gitu. Jadi nggak usah aneh-aneh apa katanya tadi minta apa enggak. Lebih ke merawat aja sih sebenarnya, jadi kayak ngasih kita ini juga ya pesannya tuh ya kalau emang punya bangunan punya rumah ya sebaiknya dirawat gitu sama kita juga gitu. Soalnya jadi kalau ke atas nggak takut. Iya itu jadi nggak takut tadi katanya tinggal sana aja. Karena kalau udah gelap kita emang udah langsung ngerasa takut duluan ya. Mikirnya pasti. Ya. Ditambah lagi. Ya karena jarang dipakai dan sama-sama dipakai sampai timbul kayak gini nih apa namanya lambat lancar laba-laba itu karena nggak terawat apa itu lama bahasa Indonesia ya spider web ya masih dengan gambarnya lama lagi ketawa. Ya udah, ini jalan-jalan kita di atas, sebenarnya segitu. Jadi buat kalian siapapun yang punya rumah kosong ataupun ruangan kosong yang sangat-sangat diharuskan untuk tetap membersihin dan kasih pencahayaan di tempat itu. Karena ya tadi saya bilang 7 hari, 3 hari sampai 7 hari kosong. Pasti ada yang ngangkatin. Ada yang lain ya. Buat teman-temannya. Pas mau diisi protes. Iya. Bisa ya. Itu kan tempat gue, bro. Dan kayak tadi benar kata Eko, jangan selalu langsung takut kalau ada tempat gelap tuh mindsetnya pasti langsung pikirannya, pasti ada gitu takut. Coba lawan aja. Ya, kita lawan aja, penasaran lihat aja langsung dulu gitu.
Udah. Kita geser apa ganti tim? Coba deh. Oke. Let's go. Hi guys. Jadi kenapa? Jadi tenang aja kok. Kok ada di tim yang tepat dan sangat berbobot. Oh, jadi semua aman sih. Tenang aja dari Riri sama kok. Iya. Enggak percaya terakhir teman saya ngomong kayak begitu hilang. Kalau bersama hilang. Ini gimana sih? Kita ngapain? Ya, kita dikasih spot ini untuk melihat-lihat ke dalam. Iya, gue juga baru tahu ada bangunan ini. Soalnya gue nggak sampai ke belakang. Oh, sampai belakang ya. Nah, gue nggak tahu. Ini posisinya emang paling belakang banget ya, jadi paling dari ujung belakang. Di ujung belakang. Ya, mungkin secara pengalaman pernah nggak sih kok ngerasain hal-hal kayak luar nalar lah, kayak ngeliat hantu, sekelebatan pernah nggak sih? Nggak. Kalau setan pernah, temen saya soalnya, dia setan kan, pinjam duit nggak dibalikin. Cuma kalau secara makhluk halus nggak pernah. Tapi aku pernah itu tarik-tarikan. Dulu kan bawa acara horor, tarik-tarikan sama genderuwo, katanya genderuwo misalnya. Jadi itu benar-benar depan mata. Jadi talinya itu kan ngegantung gitu, kan kita bisa lihat ya. Nah turunannya di sini taruh boneka. Nah bonekanya ini kan tujuannya adalah untuk menakut-nakuti peserta. Ketika ditarik kan bergerak, karena dia gelap kan nggak kelihatan tuh talinya. Pas ditarik nggak gerak. Nah timku tuh udah diinstruksi tarik, tapi dia bilang nggak bisa ketarik pak. Saya nggak percaya. Saya begitu tarik, dia ketarik. Tapi begitu turun, saya tarik lagi, ada yang narik. Oh, dan kita bisa rasa dong, kayak ada yang narik, bukan nyangkut ya. Kalau nyangkut kan stuck ya. Kalau ini nggak kayak nyik gitu. Tapi nggak ada siapa-siapa depan kita. Itu pernah. Sama kesurupan segala macam ya. Pernah berhadapan langsung, mau digigit juga pernah. Saya gigit balik. Itu ceritanya. Ya, jadi kita datang ke sebuah tempat yang emang jarang dipakai sebelum ini ya. Berarti jarang dikunjungi, yang punya aja baru tahu ternyata di belakang ada ruangan ya. Ya, secara tempat kalau memang sebuah tempat jarang dihuni apalagi dipakai, biasanya mereka akan suka untuk tinggal di situ. Iya. Ini udah kosong lama ya? Udah kosong lama sih. Kalau bagian belakang ini ya. Kalau bagian depan masih ada yang ninggalin. Jadi tadi sempat ngobrol juga sama tim yang suka di depan situ tuh. Yeah. Ternyata kalau dia ngedit atau lagi kerja sampai subuh tuh kadang terdengar seperti ada kegiatan di belakang sini. Terus ada batu-batu kayak di intinya. Ada orang jalan katanya. Tadi saya sempat ngobrol sama siapa? Terus siapa tadi? Ah dia. Ada sekolah bahkan gitu katanya. Gue sih nggak tinggal sini karena belum direnov kan. Jadi gue nggak tahu-tahu. Akan ya. Tapi kan. Ya kalau kayak gini mungkin kita pikir ulang. Ya, ya lu gitu masuk aja. Iya. Aku nggak usah ikutan. Belakang gue udah mulai panas sih. Tadi habis stroke kan. Emang bawaan ini nih. Oh, buat ini kali ya? Buat apa? Buat apa? Lu jangan bilang di bawah sini ada mayat, Lau. Ada mayat. Mayat kita. Dek, sama Riri, apa yang dirasain setelah masuk ke sini? Enggak. Oke, gak terlalu ini sih ya, tapi rasanya cuma memang ada yang di pojok situ ya. Sih ya. Di pojok situ kayak udah langsung ngeliatin kayak dari atas gitu loh. Jarang dilihat jadi dia kayak kaget. Jadi dia di atas gitu ngeliatin doang gitu. Di mana? Sini, pojok kan. Kayak, iya. Tapi takut-takut juga karena nggak ngeliat orang. Jadi pas kita datang tuh agak kaget, tapi kayak apa sih nih gitu. Saking dia sepi di sini, pas kita datang rame-rame kayak apaan ini gitu, kayak kaget. Di atas berarti? Iya di situ. Bentuknya? Diri ya. Bentuknya kayak ya dari sini kok kita tanya deh. Halo.
aku ganggu ya. Oh, sepertinya sih, kaget ya. Saya masuk. Maaf ya. Sudah lama di sini? Jadi kayaknya marah saya masuk. Gak boleh. Apakah jarang ada orang kesini? Kaget. Tidak boleh, kenapa? Gak apa-apa, tapi hanya ingin tahu di sini tempatnya apa, apakah apa ya, nanti kalau mau kita benahi lah tempatnya ini gimana. Oh iya, mau direnov. Tempat sini saja mungkin ya, jangan yang lain, tidak apa-apa. Jadi dia karena dia di sini tuh, jadi dia kayak tetap dikasih tempat. Kenapa? Kenapa? Oh. Kamu bisa bantu saya. Aduh, bantu apa? Ya tadi diceritain nanti tidak lama lagi tempat ini akan kita rubah. Kamu yang ada di sini saya ajak ngobrol dulu, jadi nggak seenaknya saya usir atau ganggu. Makasih ya. Ayo ngomong kamu dulu, saya bantu apa? Oh, maklum tidak. Oh, boleh. Ya, abis ini nanti saya cari kamu lagi ya. Harus lebih baik. Harus lebih baik ya. Iya, boleh. Kenapa sudah tidak mau? Saya tidak mau di sini. Tidak tahu kemana lagi. Oh, gak tahu kemana lagi. Boleh gak kau di sini tetap? Boleh, cuma direnov ya? Iya, boleh kok di sini tetap. Kalau mau di sini boleh, tapi bentuknya dirubah. Dirubah, hanya dirubah. Cuma bakal rame, banyak manusia. Tidak. Maunya yang sepi aja cari. Maunya yang sepi ya. Ya sudah, nanti selesai. Umur ya. Yuk. Negosiasi. Jadi kok bingung deh, sosoknya kayak apa? Iya. Ada yang tahu tentang TV kemarin? Tahu tuh masih kayak berbulu gitu lagi. Iya. Kayak laba-laba, tapi bukan apa ya? Jadi emang banyak bulu-bulu ya gitu sih. Jadi bagian tubuhnya banyak bulu. Berbulu. Mukanya? Muka bentuk manusia atau bentuk hewan? Kayaknya enggak sih. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah gitu. Masih berbentuk, cuman enggak kayak manusia. Oh, dia gitu ya? Ya, macam itu kan. Dan dia sukanya emang kayak yang sepi gelap, gitu, yang gelap, sepi. Oh. Jadi tadi pas dibangun kayaknya enggak deh gitu. Tapi ini ya, kalau gue denger biasanya kan ada yang nolak ya. Kalau ini dia maksudnya oke, okay, gue mau pergi, mau pindah gitu, bisa bantu pindah yang di sini. Malah dia ya udah kalau mau dirubah saya malah nggak mau di sini. Oh iya. Pindah. Kooperatif. Iya. Dia jadi kooperatif. Karena dia merasa AA bisa bantuin dia. Oh, oke. Okay. Nggak tahu dia lihat apa. Kan nggak mau bantuin. Di sini aja deh. Mas tadi dari tadi pengen tahu kan bentuknya kayak apa? Iya. Kita coba lihat sih. Gimana caranya? Di sini. Di sini. Di sini. Gue baru pertama kali syuting di sini aja. Gue tuh agak bingung, mereka ini serius atau bercanda. Silakan buat yang itu ya. Siapa? Iya kan, penasaran dengan bentuknya, mudah-mudahan bisa tertangkap, terasa dan. Mau ngapain lu gitu? Tanya masalah lu buat ya. Kamu mau tinggal di sini? Udah kenal. Ngapain tuh lu? Oh iya. Jadi kita sekarang, biasanya orang-orang gak nih penasaran. Gak jadi penasaran. Bulu kan? Iya. Spiderman. Oh iya. Spiderman ada bulunya sekarang. Iya, yang jenis baru. Ya udah, kalau gitu kita spot aja. Ya udah, kita geser ya. Oke, kita ke spot berikutnya. Hati-hati guys. Kalau area ini rencananya mau jadiin apa kok? Di sini tuh lapangan basket. Oh. Jadi kalau tadi tuh buat gym kan.
Kalau sini tuh lapangan basket di pas kita berdiri di sebelah sana itu buat kayaknya buat kamar buat karyawan cewek sih kalau mereka pengen istirahat di sebelah sana. Pas banget emang. Kenapa emang? Seru tempatnya. Udah kita lihat deket ini. Oh cuy, nanti gak ada yang mau kerja sama gue. Iya, ukuran pohon pisangku. Yang bilang ada kuntilanak. Bukan. Kocok. Beda lagi. Loh, kalau di pohon pisang bukan kuntilanak biasanya banyak. Itu ada sih. Tapi tadi pas opening di sana, kan ngadepnya ke sini. Aku lihat ada putih rambut panjang segini doang, terus kayak rup aja hilang gitu. Mundur-mundur. Gimana? Coba ngapain? Orang gila dong. Dia ngelihat begitu kan seneng. Orang gak seneng, takut. Itu takut tapi dengan cara yang lebih positif ya? Biar lebih ini aja. Iya, Rek, kenapa gak aja kesini, Rek? Dia ngeliatnya sih udah ada ini. Kalau dulu mau apa sih? Si ya banyak teman-teman yang maju kan di sini ada. Dan selain itu sih aku ngeliatnya di dari atas ini kayak ada yang tinggi gede juga dan apa ya jadi kayak merhatiin kita banget jadi ngeliatin dari atas gitu dia emang tinggi menjaga si pojokan ini juga gitu ya di bawah-bawahnya gitu. Kayak si pion-pionnya si tadi Riri udah mau ini dulu, Riri dulu ya. Kak Riri, kayaknya udah mau saya terus. Ketemu sama yang tadi nih kayaknya. Ih, cari. Bajunya bolong-bolong sih. Gampang kemasukan. Jadi sama. Iya, takut. Oh ya enggak. Enggak. Takut bawa cara horor. Aku jadi ikutan takut. Permisi. Yang tadi ya? Kamu bisa ngomong gak? Barang ISS doang. Eh, ngobrol dulu deh. Jadi diemnya tuh di depan atau di belakang sini? Di situ. Mana? Jalan-jalan. Terus terbang. Kesini. Terus diam di sini. Bisa ngomong gak kamu? Ngomong aja yuk. Boleh kok ngomong gak apa-apa. Gak apa-apa, boleh. 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 Kenapa dia takut mau ngomong? Takut sama siapa? Di atas. Oh, sama Allah. Sama siang. Oh, yang tadi ada yang gede. Oh, ini ya. Pocong. Ini yang kelima. Di depan dari perempuan ini. Tadi perempuan yang Riri bilang. Oh. Nyebut-nyebut sama. Ini sudah. Oh, mundur? Dia mundur. Oh, dia takut sama yang di atas itu ya. Jadi gak mau cerita? Apa kita geser ya kali? Ya udah tuh ngapain masuk kalau nggak mau cerita. Udah. Coba pas-pasin dulu di sini, nanti ini dipakai, kamu harus pindah. Harus pindah. Ya, tempatnya mau nangis. Di. Kenapa nangis? Kalau si Miski itu emang kadang nangis, ketawa gitu. Oh. Emang kerjaannya. Hantu paling galau. Bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa. Oh oke. Okay. Gitu. Kalau kita udah iba, ntar yang tawa. Bipolar berarti. Anterin psikolog aja kayaknya. Ya, nanti kalau ini dipakai tempatnya, berarti kamu harus pindah ya. Susah diajak ngomong. Enggak. Ngobrol nih. Gue yang bisa naik. Udah, ini udah normal aja. Iya karena yang barusan diajak ngomong susah, udah yang gedenya aja dia ngobrol. Yang gede. Kita sekalian buat ngomong juga ini mau digeser karena
setiap tempat itu walaupun dekat kantor, yeah, biasanya si penanggung jawabnya tuh beda-beda. Oh, kayak okay tadi dia ya bagian situ doang, sini yang gede ini. Yang kayak ibaratnya penguasanya gitu. Iya, ke RT-nya lah. Iya, Pak RT-nya. Terus di bawah-bawahnya nih ada pocong-pocong gitu. Iya, maaf, masuk ini tadi. Oke. Bersyukur gua gak bisa lihat. Iya, Bang. Selamat malam. Ya, perkenalkan, saya baru datang ke sini, baru mau bicara dengan Anda tadi sudah. Ya, gimana? Ada yang mau disampaikan? Saya sudah terlalu lama di sini. Oh ya. Kalau memang. Oh iya, barusan sudah dengar ya. Ya, kalau memang mau diganti, tolong carikan pohon lagi. Kalau memang ini mau diangkat. Oh, jadi oh iya. Ya. Boleh pindah asal ada tempat lagi itu. Ya. Tapi dibawa semua ya. Ya. Tapi saya minta pohon. Bisa kalau bukan pohon. Saya sudah menyatu. Kalau diambil, tolong ditanam lagi di pohon yang baru. Saya harus cari dulu pohonnya, pindahnya kemana. Maksudnya pohon ini kalau dicabut ditanam lagi? Gak apa-apa, cari yang lain aja. Kecil saja, ambil tanahnya saja. Atau ambil daunnya saja kalau boleh. Aduh, repot lah. Kalau boleh. Repot, anda saja nanti dicarikan tempat ya. Tidak, saya mau dicarikan tempat. Iya. Tapi, tanah dari sini bawa sedikit kalau boleh. Tanah. Kalau bisa. Iya, iya, iya. Tanah oke sih. Ya. Kalau tidak. Kalau tidak. Ya, kirimkan saja. Ya. Tidak perlu tanahnya ditabur, kalau mengerti toh. Iya, iya. Ya. Iya, agak susah kalau saya untuk cari ya, tanah. Ya, enggak usah tanahnya ditabur. Ambil saja dari sini. Ya. Oh, iya. Kamu kirimkan. Kalau menemukan tempat lagi. Oh, iya. Ya. Iya, iya. Iya, iya. Karena kalau saya yang cari, nanti saya ribut dengan yang di sana. Iya, iya. Paham. Saya tidak tahu. Tuh. Ya. Iya. Mana yang kosong, mana yang boleh. Mana yang bisa. Iya, iya. Nanti kalau dapat tidak saya. Tidak besar, tidak apa-apa. Iya, iya. Tidak usah seperti ini, tidak apa-apa. Pohon. Coba saya cari ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya nemu, tapi saya tidak janji. Ya, boleh diusahakan saja. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Saya harus bawa tanaman. Jadi maksudnya gimana? Doang. Jadi kayak yang di sini, maksudnya kayak dipindahkan mungkin secara ya spiritual gitu. Iya. Sama si tanah ini tuh ya anggap aja kita mungkin kayak dibungkus sesuatu atau apa ya, nggak tahu sih apa ya, kayak diniatin ini pindah. Buat ikut ya pindah ya cok gitu. Oh gitu, gitu aja. Jadi kayak apanya itu ya, simbolnya ya, simbol aja. Oh, kayak sana gitu. Mungkin sebenarnya kan karena di bawahnya dia tuh banyak apa sih tadi, kayak banyak pion, banyak kecil kecil tuh. Makhluknya kayak gimana sih itunya, kalau aku lihat kayak tua ya. Iya. Dia kakek ya, karena dia udah lama juga tinggal di daerah sini. Oh iya, persis udah lama sih. Soalnya emang daerah sini kan tidak, ya udah bentuknya ya udah gini, gini, jadi jarang disentuh, jarang begini. Emang ya udah, gitu aja. Kayaknya udah nempel kata dia tadi kan, saking udah lamanya kali ya.
aku sempat nyari deh kenapa kan jadi banyak pertanyaan kenapa sih kalau pohon yang gede-gede itu suka jadi tempat tinggal mereka. Iya. Ya kan banyak pertanyaan kayak gitu. Jadi akhirnya aku nanya nyari-nyari artikel yang nyambungnya ke situ, apalagi di daerah Jawa tuh pohon beringin teh sangat dikeramatkan kan. Setiap ada pohon beringin pasti dikeramatkan dan tidak boleh diganggu gugat, bahkan ketika akan ditebang biasanya ada sakit ada macam-macam. Berarti itu tuh semua tuh ada sejarahnya deh. Jadi memang di zaman dahulu itu hidup dengan penuh dengan keseimbangan alam, di mana semua orang itu harus menghargai dan mempertahankan alam yang sudah ada. Dan mereka orang-orang zaman dulu tuh tahu banget ketika ada sebuah pohon besar berdiri, pasti sumber airnya akan sangat besar. Di mana ada pohon beringin, gitu ya? Biasanya tidak jauh ada sumur dengan air sangat jernih kan. Nah, zaman-zaman itu tuh memang orang tua kita dulu membuat ini menjadi sakral supaya tidak diganggu. Akhirnya ini bisa berdiri lama dan sampai hampir tua gitu kan. Ketika ini tua dan tidak dijamah orang, ya akhirnya sama seperti bangunan yang kosong lama. Akhirnya di isi gitu ya. Oke, kita ngobrol di luar udah tinggal bagian sama tim nyari siapa. Betul sekali. Mau pikir dia nelpon. Masuk WhatsApp. Udah dapat belum nih kita pertanyaannya? Cocoknya sama Kak. Cocok sama Kang langsung. Oke. Okay. Berarti kok geser sama tim nyari sasaran. Oke, okay, let's go. Let's go. Good luck kok. Ah, gua pindah ke sana. Lanjut ya. Ya. Kok gitu sih acaranya? Gak dia dia aja. Dia dia aja. Sebenarnya aku agak kurang yakin sama tim ini. Yang satu selalu menantang hantu. Yang ini sering dideketin kuntilanak, jadi agak bingung. Tadi kalau sama tim yang tadi agak berbobot ya. Lemah. Wah. Wow. Oh, betul. Kita bisa lebih berada kita. Hantu yang didapat. Oke. Okay. Kayak hantu nggak mungkin. Tapi memimpin mukanya. Iya. Oke. Dari tadi sebenarnya pas nungguin tim satu penelusuran sama Koko, kerasa pusing tiba-tiba deng gitu. Terus tadi sampai ngobrol, ini siapa ya? Kok ada yang marah-marah sama kita nih? Dari arah depan sih. Dan nggak tahu apa nih. Ada yang nggak suka karena kita mungkin terlalu berisi, atau mungkin di antara kita ada yang datang bermuatan bawa sesuatu yang mereka merasa terusik jadinya, berasa mau diusir gitu. Iya, kan memang mau direnov kan. Biasanya mereka udah tahu, mereka biasa ya dengan kebisingan ya. Iya, kan tadi kan udah nego juga tuh di belakang. Jadi kalau ngapain? Enggak, jadi kalau yang di belakang kooperatif, mereka nggak masalah kalau misalnya direnov gitu. Jadi bisa pindah gitu. Ini tuh sebenarnya nggak apa-apa juga kok. Tapi dia merasa kita datang ke sini malam ini tuh mengusir semua yang ada di sini. Padahal mereka sebenarnya sok aja mau direnov juga. Ya mau tinggal juga sebenarnya sih nggak ada masalah, cuma jangan ganggu aja. Asalnya diusir katanya gitu. Nah sekarang tuh merasa terusik karena mungkin si Kakang bawa sesuatu di belakang, Iko bawa sesuatu di belakang, Aang nggak bawa, dan rasanya kayak wah kita ini kayak di ngapain gitu. Di jalan sebelah sana yuk. Katanya pernah ada yang dengar di pinggir kolam tuh suara orang jalan gitu ya. Gemericik orang jalan gitu. Iya. Kayak lantainya kayak. Kan ada rantai yang gak rata tuh, katanya ada krunya. Gak tau ya kok? Gue sama sekali gak tinggal di sini. Ya tapi itu krunya yang cerita. Suara langkah gitu, beberapa kali sama bayangan-bayangan hitam yang sering ya. Di sebelah mana lebih tepatnya? Krunya cerita dia dengar di situ ada suara orang jalan gitu. Truk gitu katanya, kata-kata hal gitu. Iya di situ kan ada kolam. Nah kolam, jadi kolamnya tuh emang kita kan jarang pakai ya. Gue sih pernah foto-foto di sini. Di mana sih bunyi? Oh ini, iya kalau diinjak memang dia. Padahal nggak ada orang. Ada siapa-siapa yang lewat, yang jalan. Itu kayak.
Kalau orang gue kok, kok yang tinggal di sini dulu orang mana sih? Orang Medan, bapaknya, ibunya orang Sunda. Soalnya bahasa Ada Sunda. Oh, bahasa Sunda. Tapi aku ngeliat ada satu sosok yang jauh dari Bali. Ya? Sini kosok. Angga! Bahaya. Iya gitu. Pengen tahu aja takutnya kenapa ya, kita pengen, cuma pengen tahu kan, nggak ada itu di sini. Iya. Udah. Biasanya selamat malam. Ya, selamat malam. Merasa terganggu dengan kedatangan kami ke sini? Ada hal yang mungkin kurang berkenan atau tidak sepatutnya? Kami hanya ingin tahu. Berat. Kenapa? Aku rasa bukan dari sini. Ya, nakal. Si Hena bawa itu. Kita ada tim yang dari Bali. Hah? Tim dari Bali? Ada yang baru datang dari Bali. Hah? Siapa yang datang dari Bali? Ada tim kita. Hah? Gimana sih maksudnya? Ada makhluk gaib dari Bali, timnya? Bukan, salah satu tim kita tuh abis liburan dari Bali. Oh, langsung okay. Kesini. Itu kayaknya dia bawa. Itu yang bikin panas. Oh. Ya, selamat malam. Bili jangan ngomong. Kondan mau anu karar itu kali yo. Aduh aduh. Jangan bilang ngapain boing gitu gitu. Ini yang sini. Nating mah. Terbunyian. Ikan tuh balik lah. Mohon mohon mangga. Terus gara rawan jadi. Oh rawas iya tempat lagi. Mohon mangga. Kakak rangku. Tekat tinggal ada. Oh, hoyong ka, hoyong di dinya ke cica ngali weh. Kuring mah teu bisa ka mana-mana. Om, mohon maaf. Mangga. Wis tadi tadi. Mohon pelak lagi kita hadirinya. Mohon. Teu bisa ka mana-mana, geus tenang weh Ujang. Mohon. Ya, kasih Ujang. Teu kudu nanya naon geus aya kula. Oh, mangga. Mohon kalerasan ieu ka dieu teh hoyong naon namina silaturahmi hoyong terang oge sareng sareng nu aya di dieu sepuh janten sakentenan bade nedawidi bade di bebenah di kampung kok wae geus nyaho mohon geus nyaho mohon goreng ditetah ini kena geus dititahan dia teu bisa ka mana-mana deui teu warantun teuing jeung mi warang angkat segala. Naon atuh pilih aya nu bade disaurkeun mangga? Kalerasan anu gaduh aya di dieu. Sabenerna mah ieu mah urusan masing-masing wae nya. Oh. Tapi kadang-kadang kula rada kaganggu. Kuno mun waktu lagi ya gerandeng eta mohon hartos ke di satu karari iya gerandeng eta ukul mohon ke di saurkeun mudah-mudahan kersa ngaku mohon tapi masalah wina mantan.
Enggak, sosoknya terus gaya berbicaranya juga bahasa Sunda, ini emang ada orang Sunda yang ternyata memang semacam sebuah rumah tuh udah pastilah kalau orang zaman dulu, walaupun orangnya sangat modern, mungkin orang tuanya pasti ada syukuran menanam sesuatu untuk menjaga. Oh, kayak gitu. Penjaganya? Dia bilang, ya intinya saya nggak usah diusir dari sini, ada masing-masing lah gitu, dia tahu. Cuman kalau misalkan ada dia menampakkan diri atau beraktivitas, atau beraktivitas lah yang orang-orang sini tahu, dia tuh kadang katanya terganggu ketika dia bilang waktunya menghadap Tuhan di sini ribut. Oh, waktu sholat gitu ya. kayak tidak menghentikan kegiatan saat azan gitu, kayak gitu kan. Tunjuk-tunjukkan gitu. Iya, maksudnya kan waktu sholat. Iya, gitu. Kayak gitu. Kadang itu yang buat dia nanti merasa. Gue udah bikin musola depan. Musola ya, kecil. Mungkin ada hal-hal yang dulunya sudah biasa dilakukan, itu hal baik. Sekarang apa yang punyanya udah berbeda, oh jadi beda juga, gitu. Nah itu hal baik gitu. Gue belum tinggal sini. Iya makanya. Soalnya kalau gue tinggal sini, semua harus gue dengar suara, jangan kaget gitu. Iya, gue nangkep. Mulai besok, kalau waktu sholat, tolong ya. Itu baik buat kalian. Iya, dan dia bilang, ah saya mah gak minta apa-apa. Saya gak minta apa-apa kok. Nggak usah usir saya juga karena saya nggak akan kemana-mana gitu. Cuman itu aja gitu, saatnya menghadap Tuhan jangan melakukan kegiatan yang membuat dia merasa kebisingan gitu. Ya mungkin 5 menit gitu ya, kayak kita kan biasanya kalau ada acara juga dengar azan gitu dulu kan gitu. Kalau apa kayak gitu sih. Iya, kalau nggak mau sholat lu tahan napas 5 menit ya. Menghadap Tuhan langsung. Lu disolatin. Beneran menghadap Tuhan gitu. Tolong. Tapi ada satu lagi tempat yang menarik nih kok. Dapur. Oh, dapurnya. Boleh ya? Boleh. Yuk, kita ke dapurnya. Karena memang masih belum direnov, jadi memang berantakan kan dia. Yang namanya pelaris berarti kan kita ngasih sesuatu ke mereka gitu. Oh, ini ada sajian. Sajian apa gitu. Ini ada kalau gini-gini. Ya kalau misalkan sajiannya udah nggak ada, kan bisa kemana-mana jadinya kan? Nih. Selamat malam. Apa ya bahasa Jawa? Sukanya butuh alus. Lebih bahasa Jawa nggak sih kok? Enggak. Bisa bahasa Indonesia. Iya, kenapa masih di sini? Ini kan udah kosong. Oh, udah tugasnya. Jadi tugasnya adalah makanan disentuh. Ada kalau misalnya ada yang datang ke sini pengunjung duduk dia usapin. Oh, biar betah. Oh, biar betah. Biar sabar sih. Balik lagi ke sini gitu ya. Dikasih apa itu? Makanannya dimuntahin. Hah? Kok masih di sini kan udah enggak. Kenapa? Gak boleh cerita. Oh, gak boleh cerita. Dia gak boleh ngomong BBR kan? Oke. Kalau gak ada lagi yang akan dijual di sini, kamu untuk apa masih ada di sini?
oh kamu banyak yang mau, tapi kan udah nggak ada lagi jualan di sini. Hah? Tempat ini banyak yang mau ngambil tempat ini maksudnya. Suka sama tempat ini, banyak orang yang suka sama tempat ini, jadi oh, tetap diem di sini. Kenapa banyak yang suka sama tempat ini? Karena ada pelaris. Oh, karena ada pelaris. Jadi mesti di sini. Tapi kasih tahu. Sekolah. Mbaknya yang ngasih tahu tadi begitu. Aku jadi bisa ngomong jauh loh. Kan udah nggak ada yang jurunya sombong. Udah minggat minggat. Ih, bapak iki. Aku iki sing punya tempat. Tapi yang nyuruh bukan. Kan udah bukan bapak ini yang nyuruh. Hah? Dulu siapa yang suruh ke masuknya di sini? Hah? Bapak saya. Bapak. Oh, nggak boleh. Tapi kan sekarang udah bukan itu lagi. Kamu mau pulang lagi? Yang punyanya sudah berbeda. Iya. Yes. Saya. Ini. No. Ini. Ada juga ini. Kasan banget di sombra. Buka, dia tapi kok. Hah? Oh, jadi setiap ada orang yang nempatin di sini. Dia akan bertuah gitu. Oh. Ya udah kenalan dulu. Tunggu dulu. Mau nanya pakai ini enggak? Tumbal-tumbal enggak? Harus pakai sesajen apa enggak? Dia harus kasih apa ke nyong apa lupa? Oh, menyan, menyan. Ya, lupa aja wes. Tapi kan ini buat jualan, mungkin bisa nggak dijual nanti ke YouTube? Enggak sih, gue sih nggak pakai buat jualan. Ini itu saya itu aja udah. Mau penelusuran nggak? Nanti kita bikin YouTube penelusuran aja berdua. Oh, jangan. Itu aja, Pak. Pak. Mbak. Jadi gimana mau masih tetap di sini, Mbak? Enggak akan ganggu sama yang ada di sini. Oh, enggak. Di sini aja ya. Baik, Mbak. Nih, rezeki. Oh, lupa itu bagus. Iya, bagus. Oh, iya, lupa aja. Rezekinya bagus kan di rumah, Mbak? Mbak kan udah lama sini. Bagus. Apa? Bagus. Bagus ya? Gimana bagus orang dijual ke saya? Hah? Bener juga. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Kenapa ini? Suara kecil. Terlalu banyak bicara ya? Gak suka sama saya, Mbak. Ya, kayak gitu, Mbak. Suka lah. Enggak. Enggak, hah? Udah lah. Nah ya? Iya, iya. Kalau ada lupa sih masih itu. Oh iya. Siap, Mbak ya? Gak janji tapi Mbak ya. Aku ngobrolnya langsung sama yang punya rumah ya. Nanti nego sama saya. Kalau gak sama yang punya rumah sama turunnya. Amin. Kan bisa dijelasin gak sih perasaannya gimana sih? Maksudnya banyak hal-hal yang kita gak nangkep sebenernya. Kebayangnya sama kamu gimana? Gak tahu dulunya bukan apa. Tapi dari sana aja. Kalau aku beli rumah nih, rumah gede, konsepnya bagus. Terus lihat ada pohon pisang, udah ditebang kan? Terus ada sesuatu kan? Kenapa pohon pisang tetap didiemin? Pohon pisang berapa udah gak ada pohon hidupnya kan? Datang ke ruangan ini, beda lagi. Datang ke tempat ini, beda lagi. Nah ini memang dulunya pengen untuk aja, cari untuk aja. Oh, maksudnya di sini banyak ditanami ya. Hal-hal seperti itu. Kalau nggak cuan penjagaan dan lain-lain. Perlu kubersihin nggak kalau kayak gitu? Enggak, enggak sih.
Kalau sebenarnya, kalau bukan tuannya yang meminta, dia akan biasa aja. Sebenarnya yang bisa. Berarti kembali ke tuan pemilik rumahnya gitu. Sebenarnya. Ya, musirnya mungkin bukan musir, tapi diprotek tadi kalau yang dia muslim mungkin sering sholat, dipakai bagus, yeah. Itu memprotek dia sendiri dan kita yang ada di rumah. Yeah. Otomatis yeah. Itu pasti. Gue kan rencananya di rumah ini di renov. Yeah. Gue akan kasih musola kecil untuk teman-teman yang muslim. Gue sendiri kan Kristen, yeah. Tapi gue udah perlukan yang itu karena memang bapak gue kan muslim ya, haji, dan gue sangat mencintai agama bapak gue dan gue senang banget dengan ada orang beribadah di rumah gue. Yeah. Gitu. Kalau kita yang Kristen sebenarnya kan ibadahnya bisa di kamar. Iya, yeah, bisa di mana aja kan. Bisa jalan langsung. Itu kan juga seminggu sekali. Yeah. Sebenarnya kita di rumah ibadah kan vibe-nya juga jadi enak. Iya, vibe-nya energinya bagus. Dan ketika kita tidak mempercayai keberadaan mereka, sebenarnya mereka merasa diajukan dan akhirnya pergi sendiri. Kayak okay. Gitu. Jadi ya fokus kita yang memang gimana caranya rumah ini dibikin enak, gak peduli sama mereka, udah sih. Jadinya yeah. Oke. Okay. Kalau gue kan sebenarnya mereka mau tinggal, boleh. Mau pergi juga gak masalah. Cuman jangan gue sih. Karena percaya itu setiap rumah pasti ada penjaganya. Yeah. Cuma penjaganya ini kan pasti ada yang ganggu, ada yang enggak gitu. Mm. Tapi so far sih bagus-bagus sih ya. Dari nah, di atas sih nggak kurang. Oh di atas kurang? Iya, nanti lihat lagi di tayangannya harus ditonton ya. Oh berarti kita nggak ke atas lagi? Enggak, oh, nanti tinggal ditonton aja. Oke. Okay. Soalnya katanya beberapa ada yang memang suka sama timnya. Sama ya, beberapa kru. Tadi? Siapa tuh lu bangun? Bang Yali. Tapi nggak apa-apa. Aman nanti kita ketemu sama sana kok. Merinding juga ya. Kesimpulan ya. Nah, ini ada satu lagi. Mungkin karena kita sekarang membuka komunikasi dengan mereka, jadinya yang kepanggil bukan yang di rumah ini doang, ada yang dari sebelah-sebelah. Sebelah rumah? Iya, maksudnya di daerah-daerah sini sekitar. Sama Ray boleh nggak? Ada yang bunuh diri soalnya. Oh, membuka komunikasi jadi mereka pada datangnya jadi ya dari mana-mana. Ya, jangan gitu dong. Iya, nggak dong, ntar pergi lagi kalau kita pulang. Oh iya. Maksudnya tidak menetap. Syukur kalian tidak menetap. Maksudnya makhluk. Ini hai. Jangan lupa, haus. Mau ngapain datang ke sini? Kita kan nggak undang. Ini dari tapi dari tempat sekitar, lain ya? Dari luar gitu. Oh dari luar ya, bukan dari dalam ya? Nggak tahu dari dalam rumah juga sih, nggak tahu juga ya. Oh, oh cewek. Oh gantung diri nih kayaknya. Santai banget. Kita bantu ya. Kamu nggak bisa bukanya. Kamu ngingetnya dulu kenceng deh yang susah. Kali mati sampai mati. Nggak belajar pramuka mungkin ya. Kali mati sampai mati. Gantung diri? Apa? Iya benar ya. Oh. Iya. Ini tolong. Terus tolong. Tinggal begini. Iya. Gue nggak bisa ngelihat. Baik saya. Aduh, mual tapi. Gak bisa bicara itu. Dia pas dihakimi tadi, iya. Gimana? Gitu ya? Tadi langsung turun gitu pas tadi mana nanya, apa mas? Dia kayak, gitu lagi. Pas dihakimi. Kenapa lagi ini perutnya? Emang sering ya? Kesurupan gini di pusat. Ngomong aja. Bisa ngomong kan?
olahraga untuk menyudahi, jadi kayak mati bunuh diri. Tapi yang lain gak bisa, itu orang gak ada isinya juga. Jadi kita lagi hamil. Udah di bawah sama bapaknya, udah itu mau dikosong. Udah ada, udah kosong. Jadi kayak lagi hamil gitu ya, Pak. Udah ya. Tapi menyesal gitu, kayak sayang sama anaknya, makanya minta dibawa. Ya udah gak bisa. Udah gak sanggup gue. Jadi makhluk-makhluk ini kayaknya pas meninggal, memori terakhirnya itu kayaknya terputus di situ ya? Jadi itu terus aja yang diingat gitu ya? Iya. Jadi gak tau ya dari pengalaman yang udah-udah, kalau misalkan melakukan mengakhiri hidup gitu ya. Sakit terakhir yang dirasakan itu terus. Ya itu terus jadinya terus, kan, karena mentoknya di situ kan. Jadi kalau meninggal, usahakan meninggalnya enak. Jadi itu terus yang diingat. Yes, secara logika. Benar, betul. Saya pamit undur diri. Tapi gak apa. Jadi menghilang bisa gak? Tapi kok kita berterima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini rumahnya nanti enaklah, nyaman. Amin. Renovasinya lancar. Terus pokoknya semua kegiatan yang dilakukan di tempat ini menjadi hal yang berkah untuk semua. Itu niatnya. Ya. Semoga tercapai. Terima kasih banyak. Terima kasih udah mau ikut penelusuran sama kita, walaupun memang belum pernah nonton kontennya, tapi terima kasih. Semua sih ya. Seenggaknya yang ini ditonton. Saya pasti nonton. Nanti saya suruh swab. Oh, udah gak ada swab sekarang. Tabling. Salam untuk Ci Olive. Yeah. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Nanti ini apa, ajak Ci Olive penelusuran. Bener ya? Iya. Yeah. Di Bandung nih. Iya. Ya? Ya? Oke. Cuma kenapa ya, gue tuh emang gak terlalu... Apa ya, gak terlalu... Bukan gak percaya, tapi lebih kayak... Tahu sih sebenarnya, cuman jadi di biar keren aja. Gue sih percaya. Buktinya gue ajak dia lihat yuk. Enggak usah. Itu sebenarnya bukan takut, itu menghindari masalah ya. Kesombongan harus tetap ada. Iya, terakhir teman saya sosokan dia mau ngelihat kan. Habis itu ngelihat beneran. Sampai rumah istrinya dilihat kayak setan. Wow. Iya, cerai. Ini tidak boleh terjadi jangan lupa apa kan? Jangan lupa subscribe, comment, and subscribe. Waalaikumsalam. Dadah.